dasar kerajaan kita, dapat mengembangkan ekonomi negara kita dengan baik tahun sudah, tahun suku pertama tahun ini, walaupun keadaan dunia tak begitu menentu. Ini salah satu daripada kejayaan kita yang ramai orang tidak menilainya. Sebenarnya keadaan tak menentu tu dengan kejatuhan harga minyak membawa kepada ketidaktentuan dalam ekonomi-ekonomi yang sedang membangun ataupun emerging economy. Tapi Malaysia, alhamdulillah, perkembangan ekonomi kita masih sihat dan masih mampan lagi. Inilah sebabnya bila kita berjaya, syarikat, badan korporat dapat keuntungan dan mereka dapat membayar zakat. Dan kita di Pekan ni, alhamdulillah, tahun ini kita dapat rezeki yang lebih sikit daripada tahun-tahun sudah. Jumlah kesemuanya 2,630,000. Alhamdulillah. Dan jumlah yang akan menerima tahun ini jumlahnya 6,347. Inilah jumlahan yang terbesar. Terima kasih semua pihak. Mudah-mudahan Allah akan memberkati segala-gala amalan kita.